Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Level 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Yang kami hormati Dewan Juri. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah Dewan Guru Level 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Dan yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar musalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Senin 12 April 2021 berlangsung acara pengumuman pemenang Grand Final Osmosis 4 kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara pengumuman Grand Final Osmosis 4, kami akan membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, motivasi dewan juri. Yang kelima, pengumuman pemenang Grand Final Osmosis 4 kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Dan yang terakhir, penutup. Baik, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Daneshwaza Jatmiko, yang akan membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24 sampai dengan 28. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni fasiqin. Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto oleh Ustadz Alex Nanang Agusifa S.Phil.I. M.Pd. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami banggakan anak-anakku semuanya, dan tidak lupa yang kami hormati juga para orang tua yang luar biasa hebat, yang sudah sangat maksimal penuh dengan support, dukungan dan kerja keras untuk mendukung dan menjadikan putra-putri itu bisa berprestasi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku dari level 5 yang Ustaz banggakan, alhamdulillah perjalanan Olimpiade Matematika dan Sains atau dikenal kita istilah osmosis sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, dengan adanya 128 karya siswa ini luar biasa gitu ya. 128 siswa itu setelah menjalani proses, alhamdulillah sudah diputuskan oleh tim dari level 5 dan juga dari dewan juri, alhamdulillah dipilih 12 yang terbaik. Tapi tentunya 12 yang terbaik ini tidak perlu merasa terlalu berlebihan, harus disyukuri, tetapi ya bangga boleh, silahkan, tetapi tetap dalam rangka bersyukur dan meningkatkan prestasi. Dan bagi yang belum masuk kategori 12 juara dari juara 1 sampai juara harapan, tetap optimis ya, karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan dalam perlombaan, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk perlombaan yang lainnya, kejuaraan yang lainnya. Insya Allah anak-anakku sekalian, kalian punya potensi yang luar biasa. Bagaimana tinggal mengembangkan potensi itu ke arah yang lebih baik, semangat berkompetensi dengan semangat berjuara itu dimaksimalkan. Insya Allah hanya sebagai jalan ya, osmosis ini sebagai cara untuk meningkatkan atau menggali potensi yang anak-anakku semuanya miliki. Harapannya ke depan acara osmosis ini dari tim level 5 yang dikoordinatori oleh wakil level 5 dari Binpres ya, Ustadz Abbas, kedepannya lebih membangkitkan semangat berprestasi lagi. Osmosis menjadi salah satu ajang kompetisi
bagi siswa level 5 dalam hal IPA dan matematika. Seperti itu mungkin sambutan dari saya. Selamat kepada yang telah mencapai juara, dan jangan lupa tetap semangat juga untuk yang belum juara. Insya Allah, dalam sebuah kata bijak dikatakan, the real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Bahwa juara sejati bukanlah dia yang hanya memenangkan pertandingan kemudian selesai, tapi siapa yang mengikuti pertandingan kemudian dia belum juara, tapi dia bangkit untuk menjadi juara di pertandingan perlombaan champion selanjutnya. Maka antum, kalian semuanya, anakku sekalian, adalah yang terbaik. Maka lakukan, do the best, lakukan yang terbaik. Insya Allah suatu saat hasilnya akan juga yang terbaik. Demikian, terima kasih kepada tim dari level 5, Ustadz Abbas sebagai koordinator dan Bimpres, dan seluruh panitia dan dewan juri juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga tidak lupa pun mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Level 5, Ustadz Basuki Dwi Sulistyo, SPD. Kita simak bersama-sama sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Level 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, dan tentunya harus terus semangat meskipun masih dalam suasana pandemi seperti saat ini. Langsung saja, pada kesempatan waktu yang sangat ditunggu-tunggu ini, anak-anakku semuanya di rumah tentunya sudah berdebar-debar ya, karena sebentar lagi akan diumumkan para peraih juara osmosis di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga dari awal sampai akhir mengikuti lomba osmosis dengan membuat karya dengan luar biasa, baik bidang matematika dan bidang IPA. Dan alhamdulillah untuk babak grand final ini juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu, dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Semuanya bisa presentasi, dan harapan dari ustadz-ustadzah akan mendapatkan pembelajaran bagaimana mempresentasikan, menyampaikan sebuah karya atau produk di depan dewan juri. Sekali lagi Ustadz mengucapkan selamat dan sukses untuk anakku semuanya yang telah berhasil meraih juara, dan tetap semangat untuk anakku semuanya yang belum meraih juara. Insya Allah akan banyak kesempatan di masa yang datang untuk berprestasi. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda di rumah yang sungguh luar biasa sudah mendampingi putra-putri dari awal sampai akhir grand final ini. Semoga ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, dan tentunya harapannya akan memompa semangat anak-anakku semuanya untuk terus belajar dan meraih prestasi tertinggi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan selama pelaksanaan osmosis keempat ini. Semoga tahun depan akan lebih baik lagi, lebih meriah, dan tentunya lebih berkualitas. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah motivasi oleh para dewan juri untuk osmosis bidang matematika oleh Ustadzah Casrini dan Ustadz Eko Suwardi, dan dilanjutkan dengan osmosis bidang sains dan teknologi oleh Ustadz Ferry Irawan dan Ustadzah Nur Fitri. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum
mempresentasikan hasil karyanya pada kesempatan Osmosis 4 tahun 2021 ini ya. Luar biasa, karya-karya kalian sangat bagus dan kreatif ya. Kembangkan terus karya-karya kalian. Dan apabila ada event-event lomba pembuatan media pembelajaran matematika, ini akan sangat bermanfaat. Kembangkan terus, digali ya, sehingga nanti akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan sangat bermanfaat tentunya untuk kemajuan pembelajaran matematika. Ini akan sangat membantu sekali untuk pembelajaran. Ya, sekali lagi selamat dan semangat terus mengembangkan karya-karya kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, peserta Grand Final Osmosis Level 5 SD Adilizat Al-Islamiyah 01 Purwokerto yang luar biasa. Alhamdulillah setelah tadi menyaksikan penampilan dari anak-anakku semua yang luar biasa, Ustadz sangat terkesima ya sebagai dewan juri. Semuanya menampilkan sesuatu yang spektakuler ya, luar biasa. Itu adalah jadi kreatif semua yang perlu dikembangkan terus. Dan nanti bisa melihat juga dari semua karya itu karya-karya yang luar biasa dan betul-betul membuat inspirasi bagi teman-teman kalian ya, khususnya anak-anak semua. Kemudian ada hal-hal yang unik yang Ustaz ingin sampaikan, yaitu terkait dengan ide dan kreativitas kalian itu perlu untuk dikembangkan terus. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain. Kalian juga mempunyai imajinasi yang tinggi, kemudian juga mengambil dari suatu masalah bisa menjadikan suatu peluang untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan ilmu yang berguna buat teman-teman. Dan tetap semangat anak-anak semua, karya-karya kalian luar biasa terus dikembangkan. Insya Allah Ustaz yakin ya, Ustaz yakin kalian akan menjadi generasi yang luar biasa, pencipta karya-karya yang fenomenal dari para-para ilmuwan yang lain ya. Dan harapannya nanti yang lain, teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak dari kalian. Terus berkarya dan tetap semangat anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak selain sekalian? Ya, perkenalkan Ustaz sebagai juri ya, Ustaz Terirawan. Di sini Ustaz benar luar biasa ya, menyaksikan karya-karya dari anak-anak kelas 5 yang luar biasa sekali. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih banyak atas hasil karya kalian yang luar biasa. Tapi sayangnya Ustaz harus memilih ya, hanya 1 sampai 6 saja ya. Sebetulnya kalau pengen juara semua, Ustaz anggap kalian juara semua. Tapi Ustaz harus memilihnya satu sama. Oke ya kelas, ini hanyalah awal bagi kalian untuk menjadi sebuah ilmu buat kalian ya, sebagai calon-calon penemu yang muslim ya. Saya berharap semoga di masa depan nanti kalian ada yang menjadi ilmuwan-ilmuwan yang muslim yang bermanfaat ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Oke ya kelas, semua dari kalian adalah juara. Yang gak juara adalah yang tidak berusaha keras atau yang tidak mengerjakan. Oke, cukup sekian dari saya ya. Semoga kalian semuanya tambah cerdas, tambah kreatif ya, dan tambah percaya diri lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Nur Fitriani dari unit SMA. Di sini saya selaku juri dalam bidang IPA dalam kegiatan Osmosis yang keempat. Oke. Di sini kesan-kesan saya sangat berterima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah berusaha dan tetap berkarya walaupun dalam masa pandemi kali ini. Seperti yang kalian ketahui, masa pandemi kali ini memang sangat memberikan keterbatasan kepada kita untuk berinteraksi ataupun berkarya. Namun kalian tetap semangat walaupun
dari Google ataupun YouTube atau bahkan bisa dengan cara membaca buku. Apa kalau bisa dengan jurnal juga dipisahkan gitu ya. Demikian pesan saya, tetaplah semangat dalam berkarya walaupun dalam masa pandemi kali ini. Masa pandemi ini bukanlah halangan untuk kalian. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita dengarkan bersama-sama pengumuman pemenang Grand Final Osmosis 4 kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Pemenang Grand Final Osmosis 4 Level 5 Bidang Matematika SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Tahun Ajaran 2020-2021. Terbaik 10 Osmosis 4 Bidang Matematika dengan skor 160 diraih oleh Ananda Salsabila Qurrata Ain dengan hasil karya lingkaran angka. Terbaik 9 Osmosis 4 Bidang Matematika dengan skor 161 diraih oleh Ananda Ajeng Septiani dengan hasil karya Dailymat. Terbaik 8 Osmosis 4 Bidang Matematika dengan skor 164 diraih oleh Ananda Radin Danendra Margantara dengan hasil karya Tangga Pintar Matematika. Terbaik 7 Osmosis 4 Bidang Matematika dengan skor 169 diraih oleh Ananda Almaira Safanamia dengan hasil karya Super Match Girl, Penyelamat Bumi dan Meteor. Juara Harapan 3 Osmosis 4 Bidang Matematika dengan skor 172 diraih oleh
Ananda Dimas Bagus Raditya dengan hasil karya Puzzle Pecahan. Juara Harapan 2, Osmosis 4 bidang Matematika dengan skor 173 diraih oleh Ananda Farisha Sinas Fanani dengan hasil karya Happy Fun Maths Learning. Juara Harapan 1, Osmosis 4 bidang Matematika dengan skor 174 diraih oleh Ananda Ahmad Ghazi dengan hasil karya Ular Tangga Matematika. Juara 3, Osmosis 4 bidang Matematika dengan skor 181 diraih oleh Ananda Suraya Ulung dengan hasil karya PAM, Pop Art Matematika. Juara 2, Osmosis 4 bidang Matematika dengan skor 182 diraih oleh Ananda Alfano Maulana Raharja dengan hasil karya Ular Tangga. Juara 1, Osmosis 4 bidang Matematika dengan skor nilai 185 diraih oleh Ananda Mauriza Malika Putri dengan hasil karya Congklak FPB dan KPK. Pemenang Grand Final Osmosis 4 Level 5 bidang Sains dan Teknologi SD Al-Irsad Al-Islamiyah 01 Purwokerto tahun ajaran 2020-2021. Terbaik 10 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 135 diraih oleh Ananda Abimanyu Sidik Putra dengan hasil karya hand sanitizer otomatis. Terbaik 9 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 137 diraih oleh Ananda Adelia Zaskia Puspitasari dengan hasil karya energi alternatif dari buah. Terbaik 8 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 143 diraih oleh Ananda Muhammad Syahdan Nafi dengan hasil karya lilin pengusir nyamuk. Terbaik 7 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 144 diraih oleh Ananda Lintang Nuna Alvaresa dengan hasil karya robot labirin pintar. Juara Harapan 3 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 147 diraih oleh Ananda Nevlin Arista Andromeda dengan hasil karya Simple Flux Termos Sederhana. Juara Harapan 2 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 151,5 diraih oleh Ananda Rakila Sideki dengan hasil karya Potensi Sambiloto. Juara Harapan 1 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 154 diraih oleh Ananda Verli Ardista Maheswari dengan hasil karya BBA Seger. Juara 3 Osmosis 4
bidang Sains dan Teknologi dengan skor 154,8 diraih oleh Ananda Emira Nainul Muna Saswina dengan hasil karya Cek Formalin dengan Buah Naga. Juara 2 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 158 diraih oleh Ananda Hana Amani Yusria dengan hasil karya Mini Pau Mini Prosesor Alkaline Water. Juara 1 Osmosis 4 bidang Sains dan Teknologi dengan skor 171,5 diraih oleh Ananda Muhammad Sudi Aidin Kalfani dengan hasil karya robot hidrolik. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah acara pengumuman pemenang Grand Final Osmosis 4 kelas 5 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dari segenap Dewan Guru Level 5 mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh peserta Osmosis 4 yang sudah mengumpulkan karyanya, dan juga kepada ayah bunda di rumah yang sudah luar biasa mendampingi putra putrinya dalam menyelesaikan karya Osmosis 4. Semoga kegiatan Osmosis ini menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami selaku MC undur diri. Apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.